Assalamualaikum. Hah, gila Ika seneng banget ternyata respon dari orang-orang pas Ika buat Umi TV untuk yang pertama kalinya ternyata bagus banget responnya, banyak yang nonton, Ika senang, tapi sayang dolarnya dolar kuning. Oh no. Ika masih bingung, Ika masih cari tahu kenapa sebabnya dolar kuning, tapi enggak apa-apa. Ika bakal buat lagi karena banyak banget yang minta Ika buat lagi. Nggak tahu sih kenapa bisa lucu ya. Padahal tuh aku aslinya tuh introvert. Ika tuh aslinya tuh pendiam, lemah lembut, nggak suka ngobrol banyak-banyak sama cowok. Tapi kali ini Ika dapet tantangan, challenge Umi TV buat ngobrol sama cowok. Dan kali ini Ika bakal cari cowok ganteng lagi di Malaysia. Ika bakal gombalin kali ya. Gombalin atau ngapain ya? Pokoknya kita lihat aja nanti. Stay tune terus. Langsung kita mulai ke lanjut ke Omi TV. Sebelum mulai jangan lupa pemanasan dulu. Mas-mas, abang-abang, adik-adik, mbak-mbak. Semuanya. Kita bertemu. Oh, hai. Tarik sis. Tarik sis. Semangko. Dia lo tuh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia. Indonesia ya. Oh, oke. I'm from Malaysia. I know. I know speak Indonesia. Coba try. Kamu lagi ngapain? Kamu sudah makan ya? Nice. Aku bisa kok ngomong Indonesia walaupun gue itu bukan orang Indonesia gitu. Eh, apa siapa? Nama siapa? Namanya no apa? MENZ. Oh. Nama, bisa kenalan ya gitu. Aduh. Nama aku Ika. Umur udah 21 tahun. Oh, 21. Awal duduk dekat mana, dekat Malaysia? Sabah. Oh, Sabah. I know Sabah. Begitu. Oh, kamu, so, kamu bisa ngomong bahasa Sabah ya? No. Enggak kok, dia... Edan! Ditolak Ika, ditolak guys, apa apaan ini? Cikgu ke ni? Cikgu? Aduh, kenapa? Doktor? Doktor? No. Habis tu apa? Doa. Hei, kau handsome sangat. Nama kau siapa? Nama saya Arfan. Kambing belemu. Kambing belemu. Ini bini orang kau, kok orang lain? Bini engkau. Bini engkau, kau ni lupa dah saya. Kau ni time pulang ni, dah balik. Tak payah dekat situ. Balik. Kau tengah buat apa kat situ? Sampah yang aku tengok. What? What's your name? Ini Mr. Boy. Eh, Ika nak tanya, awak orang mana? Orang Selangor. Oh, Selangor. Umur kalian berapa? Awak orang mana? Indonesia. Indonesia. Hah? Indonesia. Oh, Indonesia. Saya orang Indonesia. Umur awak berapa? Nak nombor. Umur awak berapa? Umur. Umur saya 46. Eh, kau ni comel sangat. Ada cukup yang tu. Selangor duduk dekat mana? Hah? Selangor duduk dekat mana? Selangor duduk di Kedah. Selangor kok Kedah? Nih, pokok sama.
pokok kote orang mati. Hei, apa yang tak tahu ni? Astaghfirullahaladzim. Ada setan kat diri kau tu. Tu suamimu yang hilang tu. Ni orang mana? Indonesia. Indonesia, saya orang Indon. Imok berapa? Imok. Umok berapa? Umur. 17 tahun. Hah? 17. Oh, muda lagi. Muda dong. Oh, 42 kan? Nah. Nah. Ini suami awak. Nak nak nombor nombor. Nombor apa? Nombor sepatu, nombor kasut. No, no, telefon. No telefon. Telefon? Ha, ada. Ada satu telefon, tak ada nombor telefon. Kamu tahu Nokia bagi apa tu nak? Nokia. Apa kau ni cakap? Ikan ni tak faham. Kau ni lapar. Nak nombor handphone, bukan handset, handphone. Nombor handphone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 100. Okay, bye bye. Hello, sayang, 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 sayang. Hey, kejap le. Oh, ni muka cantik-cantik nak ke mana? Hey, ni siapa? Saya orang KL. Eh, macam pernah. Suami, suami awak yang sah. Ini, ini dah pernah kan dengan Ika? Tak pernah. Dua hari lepas. Dua hari lepas. Ya, kita angkat nikah. Tak ingat. Oh, sebab banyak perempuan yang kau ajak bercakap, bersembang. Sebab tu dah lupa dengan isteri kau yang kat sini. Kau lupa. Mana ada. Abang tak lupa lah, yang. Abang masih ingat. Abang masih rindukan sayang ni. Sayang tak rindukan abang tak? Rindu, sangat rindu, rindu, rindu. Nampakkanlah muka kau itu abang. Adik tengah rindu. Tak nak. Abang cuti hari. Kenapa? Abang cuti lah yang. Sakit. Sakit. Oh, kasihan. Rindu. Rindu sayang. Oh, kasihannya. Nanti kau pergi sana ya? Ya. Nanti saya yang bawa abang pergi klinik. Boleh tak? Tak boleh. Sebab abang berat. Macam mana nak bawa abang pergi klinik? Temankan je. Oh, temankan je. Nampakkanlah muka engkau abang, handsome ku. Macam mana awak tahu saya handsome? Suara awak merdu sangat. Ya ke? Iyalah. Tak nak. Kenapa? Awak bagi nombor telefon boleh tak? Janji buka. Buka. Bagi tahu dulu macam mana muka awak tu. Ika kan kepo. Awak tahu kepo? Awak orang Indon atau orang Malaysia? Saya Diana. Indonesia. Saya, nama saya Diana, orang Malaysia. Saya duduk dekat Kuala Lumpur. Kenapa awak punya bendera Indon? Sebab mak saya orang Indonesia. Oh, patutlah awak cantik. Tak sia-sia saya nikah dengan awak. Kau ni macam mana? Kau ni suami aku. Kau tak tahu siapa mak aku, siapa bapa aku. Kau masih tanya aku ni orang mana. Macam mana boleh macam tu? Kan kita dah nikah dua hari yang lepas. Saya tak ingat ke? Kita dah sah, Wak. Kita dah sah suami isteri. Oh, ya. Mandilah sayang. Kau ni mandilah. Kuarantin, tetaplah mandi. Janganlah malas mandi.
Kau tak tahu ke? Ni haru sangat engkau sampai sini. Abang dah mandi dan ni. Bila? Semalam? Haru je tadi. Tadi abang baring-baring je. Sepatutnya saya dah biasa dengan harum tu. Suami awak kan? Saya bagi nombor saya. Oh, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan nombor. Ya kan? Itu saya. Lepas tu. Nombor telefon awak. Nombor telefon. Tak hafal. Kenapa tak hafal? Memanglah sebab baru tukar. Handset pun satu buat Omi ni. Tak tahu lagi nanti macam mana nak buka, nak try, nak cari tahu number. Aku tak tahu. Awak ni. Oh, tak rindukan suami awak ni yang so. Oh, rindu. Sangat. Bagilah IG ke. Nanti saya follow awak. Lepas tu awak bagi saya nombor telefon. Okay, A.K.A. A-Y-L-E-S-T-A. Tulislah. Saya tak nampak, saya tak ingat. Tuan Nai, sayang ni malas nak menulis. Macam mana? Sayang ini. Janganlah macam tu. Lepas tu kena macam mana? Suami awak yang sah ni. Kan kita dah nikah 2-3 hari yang lepas. Ya, menikah dekat mana? Dekat longkang? Dekat masjid tu. Macam mana? Surau lah, kat mana lagi? Oh, macam amnesia lah aku ni. Pentok ni kepala aku, lupa. Tak tahu lagi. Lupa lah, inilah sayang ingat ni, bilang ingatan agaknya. Kita terpisah sayang, terpisah. Kita 2-3 bulan yang lalu kita pergi bulan madu. Kapal kita karam. Jadi kita terpisah. Terpisah. Jap. Kita sah 2 hari lepas. Lepas tu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lalu kita bulan madu. Mana boleh macam itu? Yalah, kita dah lama kahwin. Tadi cakap 2-3 hari lalu. 2-3 hari lalu tu, itu abang bapa lupa je. Oh, lupa. Bagilah nampak muka abang. Kalau tak bagi, Ika nak pergi. Kita bercerai je.